Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Dan kali ini kita akan lanjutin permainan kita di Minecraft. Tapi kita akan melakukan sesuatu sekarang, yaitu modpack lagi ya. Setiap hari Sabtu biasa modpack. Dan kali ini ada modpack bernama Block Decay, teman-teman. Jadi yang terakhir kita main itu adalah yang block yang tiap berapa 10 atau 15 detik sekali naik ke atas ya, 30 ya. Aku lupa berapa detik itu. Makanya dia akan naik ke atas. Tapi sekarang kita bukan mau naik ke atas, teman-teman. Yang itu sekarang kita akan turun ke bawah ya. Aku nggak tahu akan jadi gimana video ini dan juga world ini. Cuman sepertinya menarik. Why not gitu ya. Oke, jadi aku akan langsung mulai modnya. Dan kita akan ready to go untuk melakukan survival. Tapi kita dibatasi sama border-border ini, teman-teman. Jadi kita nggak akan terlalu nge-lag dibandingkan semua wordnya yang kebuka tanpa border ya. Oke, jadi langsung aja ke video kali ini ya. Oke, aku bakal mulai dulu. Tapi intensitinya kita kurangin 5 lagi. Oke, jadi sekarang waktunya kita mencet start. Click me dan oke, udah harusnya udah ke start kan ya. Dan kita akan lanjutin awal-awal dulu itu, yaitu ngumpulin blok. Ya, blok itu adalah salah satu blok. Sebenarnya kita butuh kayu ya. Jadi aku bakal ngumpulin kayu dulu. Kalau bisa sih nge-upgrade sampai iron ya, teman-teman ya. Oke, bikin pickaxe, axe, dan juga jangan lupa sword, teman-teman. Ya, kalau aku sih biasanya bikin 3 ini ya. Axe, sword, dan juga pickaxe ya. 3 itu adalah komplotan pertama yang selalu aku bikin. Dan aku harusnya nyari cap ke bawah ya kali ini ya. Cuman ini kayaknya belum ada tanda-tanda bloknya turun ya. Dan kita ada di biome spruce itu. Jadi ya, dan ini ada wolf. Cuman kamu kejepit ya. Kamu nggak bisa keluar ya. Kasian. Kasian. Wait. Oh my god. Rame banget. Rame banget ya ampun. No. No, 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 no. Jangan, jangan lakukan itu kepadaku. Why kalian nyerang aku? Ya maaf sih, tadi awal aku pukul ya. Ah, mati aja kalian semua. Oke. Selanjutnya itu aku bakal ngumpulin batu dulu kali ya. Mau ada cave nih. Oh my god. Oh my god, kenapa selalu ada suara zombie, creeper dan semacamnya ya? Why? Kenapa kalian selalu ada di sini? Nya kalian. Iya. Oh my god, meledak dong. Dan temennya gak mati. Ya ampun. Nice. Oh my god. What? What is this? Yaudah, ada kesempatan buat ngambil blok. Biar mereka ribut dulu di sana. Aku gak tahu kenapa mereka ribut. Dan aku mendengar suara. Oh my god. Kenapa ini malah menjadi PvP melawan monster? Please meledak. Oke, udah meledak kan. Aduh, dan aku kayaknya butuh koal ini biar tidak ada monster yang menyerangku. Nice, kayak gini kan aman. Dan kita akan upgrade pickaxe, axe, dan juga sword ya. Ini lumayan, sword itu buat ngedamage 3 atau 2 yang berdekatan. Tapi aku tuh butuh makanan ya. Dan tempat ini malah menjadi seram sekali. Yang di sana ada iron. Tapi aku nggak bisa ngambilnya. Cuma ada koal lagi. Ya ampun. Aku nemu iron. Nice. Kita bisa upgrade tools kita menjadi iron tools. Oke, aku dapat koal dan mungkin aku akan naik dulu ke atas kali ya. Aduh. Wait, what is this? What is this? Kenapa ada suara TNT? Dan bloknya jadi seperti ini. Wait, what? Berapa menit tadi aku di bawah tanah jadi kayak gini sekarang? Oh my god. Halo? Aduh, kayaknya aku butuh water bucket sekarang nih. Oh my god, ini kenapa lubang-lubang kayak gini? Ampun. Oh my god, itu ada suara TNT. No. Kayaknya kita butuh water bucket, teman-teman, untuk mencegah kita jatuh dari ketinggian kan ya. Belum apa-apa udah jatuh ke bawah kayak gini. Ayo, bikin dekat water, bikin dekat water. Terus cepet-cepet men-smelting item-itemnya. Oke, aku udah ngambil iron 9 kan ya. Ya ampun, what is this thing? Kenapa semuanya langsung menjadi seperti ini? Oh my god. Oh my god. Hilang.
Oh my god, hilang teman-teman, ya ampun. Crafting table ku hilang. Dan aku butuh makanan, gak ada yang bisa ngasih aku makanan lagi, ya ampun. Malam lagi, ya ampun. Ayo iron, berikan aku water bucket. Cepat, cepat, cepat. Dunia ini sudah mulai tidak waras. Ayo, berikan aku iron lagi. Ayo, dikit lagi. Oke, udah jadi 3 dan waktunya kita bikin water bucket. Ambil air. Kita taruh di hotbar sini aja lah. Dan mungkin aku bakal ngambil kayu kali ya. Soalnya tadi hilang semua yang kita taruh ya. Takutnya nanti malah sampai bau ironku hilang. Untung dapat 3 ya. Aduh ya ampun ini. Tempatnya jadi seperti ini. What is this? Kenapa jadi seperti ini? Aduh ini susah banget naiknya ya ampun. Aduh aku butuh kayu. Butuh blok buat naik ya ampun. Malam lagi, gak ada sapi lagi ya ampun. Gak ada sapi, gak ada kambing ya buat bikin bed. Ya. Perlahan-lahan mulai banyak suara TNT teman-teman. Kenapa ada suara TNT ya? Aku sangat bingung. Ini dunia kita sudah jadi seperti ini. Dan sekarang ketambahan TNT yang meledak-ledak di sekitaran kita ya ampun. Kalau kena TNT itu aku langsung mati sepertinya ya. Ledakan-ledakan seperti itu ya. Dan sekarang aku lagi berusaha buat naik ke atas pohon ini. Aku pengen lihat bagaimana pemandangannya dari atas sini dengan melihat ke bawah teman-teman. Sekalian juga farm kayu ya. Oh my god, tiba-tiba hilang dong. Ya ampun. Bisa gitu dong. Kayaknya kita harus hati-hati teman-teman. Di atas sini. Oke, sudah mulai hilang-hilangan ya kayu-kayunya. Dan sepertinya aku harus naik. Pohonnya sudah mulai menghilang teman-teman. Tidak, aku harus bikin platform sepertinya. Dan bersiap siaga. Aku gak punya makanan ya ampun. Cuman ada rotten flesh ini. Oh my god, ya ampun. Dengan ini sih, kalau nyampe bawah bisa dengan cepat ya teman-teman. Kita nyari diamond atau... Tuh, lihat tuh ada iron tuh. Oke, ada coal, ada iron. Dan ini kayak mining otomatis ya. Cuman bloknya nanti bakal hilang. Aduh, gimana caranya dapetin makanan ini? Aku tuh lapar. Gak ada cap lagi di sana, cuma ada squid. Oh, ada ikan ya. Cuman tetap aja nanti kalau aku masak ikannya, furnace-nya bakal hilang, teman-teman. Sedih. Why this happen to me? Di bawah kan ada cave. Oh my god, bloknya sudah mulai pada menghilang. Aku harus buat banyak blok lagi. No, jatuh lagi. Bahaya, jangan sampai jatuh. Ini satu-satunya blok yang sudah aku panen. Oke, apalagi ini akan terjadi? Seperti hanya world kita, teman-teman. Board kita yang awalnya sudah bagus, sudah rapi, dan sekarang malah jadi seperti ini ya. Aku berharap dapat diamond sih. Udah mulai banyak skeleton. Ow, aku jatuh lagi. Yaudah kita ke bawah aja. Aku mau nyari iron di sana. Dan ini, oke, lubangan sudah mulai dalam-dalam teman-teman. Dan dia nggak bisa naik. Dan mulai nge-lag servernya. Sedih sekali. Yaudahlah, kita akan mining iron ini dulu. Berharap tidak bisa kita ituin lah pokoknya. Kita jadiin tools ya, kita masak. Dan ya, sudah mulai nge-lag servernya tidak. Dan ini akan terus terjadi sampai benar-benar bloknya habis. Dan aku nggak tahu ya, apakah nanti bakal nyampe bedrock atau bedrocknya bakal hilang teman-teman. Kita kayaknya harus bikin rumah pencegahan sepertinya ya. Rumah pencegahan anti hancur. Oke. Kalau misalnya sampai bedrock hilang ya. Ya, oh my god, aku mendengar suara creeper sepertinya di sini. Oke, nge-lag. Jangan main-main sama monster. Mungkin aku bisa ngebunuh zombie untuk makanan. Ya, satu-satunya cara kita untuk mendapatkan makanan adalah membunuh zombie ya. Apakah dikasih? Tidak. Dan kalau nggak salah tadi aku mendengar suara spider ya. Spider juga bisa kita pakai untuk membuat pancingan dan mencari ikan, teman-teman. Karena ini satu-satunya yang nggak hilang itu air ya. Air itu nggak hilang. Dan kalau bisa dapetin makanan dari situ, oke, bagus sih. Dan aku dapat wortel, nice. Dan sebentar teman-teman, aku lupa nutup jendela dan sekarang berisik karena hujan. Oke, aku kembali dan ayo spider, fight me. Berikan aku stringmu. Oke, dapat 1, kita butuh 2 lagi untuk mencapai fishing rod. Bener, 1 lagi ya, 1 lagi untuk mencapai fishing rod. Fishing rod. Oh my god, tempatnya udah jadi seperti ini teman-teman. No please jangan bunuh aku. Aku makhluk baik-baik. No please jangan bunuh aku. Ya ampun ini harus parkour lagi. Harus parkour teman-teman. Kita itu ahlinya. Aku tuh ahlinya parkour. Enggak deh. Maaf aku salah ngomong teman-teman. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kita akan mati. Oke, kita udah nyampe di pohon sini. Aku hanya punya rotten flesh, kali aku bakal duduk diam dulu dan memakan rotten flesh ini dan membuat darahku penuh teman-teman ya.
setidaknya setengah bar lah dari yang ya pokoknya ngisilah darahku. Oke, darahku sudah mulai keisi setengahnya dan sepertinya nge-lag. Enggak juga. Cuman itu hangerku tidak hilang-hilang, ya ampun. Oh my god, di sana ada zombie villager. Kenapa kau bisa sampai terjadi menjadi zombie wahai villager? Aku menunggu ada diamond yang muncul sih. Oh my god, ya ampun. Jatuh terus di lubang-lubang ini. Ampun dah. Aku enggak bisa jalan dengan tenang sepertinya ya. Malah ditembakin sama monster lagi. Jatuh lagi. Ya ampun, tinggal satu darah. Please, please lah, jangan serang aku lah. Aku tuh makhluk baik-baik. Aku jadi pengen pergi ke Nether. Bisa gak ya? Aku butuh flint sama itu sih sebenarnya. Coba aku nyoba bakar. Mudah-mudahan dapat satu iron, teman-teman. Oke, aku udah dapat flint dan iron. Oke, ini bisa kita pakai. Dan sekarang hanya satu, yaitu kita harus bikin tempat ya, teman-teman. Yaitu kita dengan cara seperti ini. Habis itu gimana lagi ya? Ya ampun, ribet banget bikin kayak gini doang. Kita akan naruh ini, kita naikin lavanya ke sini. Oh my god, kok kerepes lagi. Kalau udah kayak gini, kita harus bikin seperti ini. Oke, sudah jadi. Belum jadi semuanya sih. Kita akan perlahan-lahan lagi, teman-teman. No, bukan di sini. Nah, jadi seperti ini, mudah-mudahan enggak hilang ya. Seperti ini. Taruh sini. Jadi seperti ini. 1, 2, 3. Oke, udah jadi 3. Oh my god, sudah mulai hancur-hancuran ya. Oke, selanjutnya itu di sini. Oke, sudah jadi. Ini tinggal kita hilangin. Dan aduh, ini mulai susah sih. Oke, kayak gini tuh. Berarti di sini, teman-teman, lavanya di sini. Kita taruh dulu airnya. Dan kita taruh lava di sini. Kita taruh segini. Kayak gini lagi, tambahin lagi. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Oke, gini. Oh, ampun, kebalik dong. No! Woof. Oh my god, semua progres kita sudah mau selesai, mau ke Nether. Gagal, hanya karena aku mati, terkutuk itu lava. Gimana sih tadi kita? Di sana ya? Ya ampun, ngelawatin ginian lagi. Aku harus parkour. Mana ini aku harus kemana ini? Ah, udahlah aku mati dulu aja. Dan apakah di sini ada diamond? Tidak ada. Yaudah aku bakal mati. Karena ini bukan hardcore. Kita akan cek dulu di manakah item kita tadi. Pasti udah kebakar semua. Di sana kan? Ya di sana tuh. Bagaimana caranya kita lewat? Kalau misalnya bloknya tinggal seperti ini. Oke, parkourku lumayan bagus sih. Oke, sini kita akan nyebrangin ke sana. Kalau masih ada paketku itu masih aman sih, bucket, flint dan juga iron, teman-teman. Haduh, jatuh lagi. Hup, hup, yep, hup, 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 hup. Ah, udahlah itu tanda-tanda itemku habis tuh. Kita akan nyoba ke sana dulu, teman-teman. Bagaimana caranya kita ke sana? Tidak, itemku sudah habis. Hah. Semua progresku, teman-teman, sudah hilang. Kalau bisa sih kita ngumpulin kayu lagi. Bakar lagi dan kita harus ngulangin proses semuanya, teman-teman. Oke lah, aku bakal skip dulu. Mengumpulkan bahan ke seperti awal, yang penting ada pickaxe iron ya. Atau enggak, pickaxe aja dulu. Lalu kita akan membuat semuanya dari awal lagi ya. Oke. Oke, aku lagi di tahap smelting, teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Ayo smelting. Ayo smelting. Ayo smelting, bekerja. Oh my god, langsung hilang dong. Ya ampun. Aduh, aku sekalian nyari flint ini dulu. Kemudian dapat flint dan menunggu iron yang matang, teman-teman. Pokoknya iron yang matang, kita siap buat bikin lagi dan tinggal mencari flint. What? Oh my god, hilang dua-duanya, teman-teman. Ya ampun. Semua kerja keras kita. Aduh. Kenapa cepat banget hilangnya, ya ampun. Tidak, ledakan sudah mulai terjadi dan wortnya sudah mulai menghilangkan wujudnya. Dan aku butuh satu lagi. Oke, dua lagi sepertinya. Satu kan buat bucket dan satunya lagi buat si flint and steel buat nyalain portalnya. Kalau kita udah di Nether, apakah bakal hancur atau tidak? Dan apakah kita bisa balik lagi atau tidak ya? Inilah jalan utamanya. Satu-satunya jalan. Jangan hancur. Please, jangan hilang, please. Aku butuh kau untuk nge-smelting terus-terusan. Dan waktunya smelting selesai. Dan ya, kita akan nyoba.
Oh ya, belum ya. Kita bikin dulu teman-teman yang ininya, bucket, lalu si Flint and Steel. Oke, air sih ini udah, dan kita akan menuju ke sana, tempat di mana kita memulai segalanya, yaitu portalnya teman-teman. Oke, aku bakal berusaha parkour lebih baik. Dan kemana aku harus muter? Oke, ke sana ada batu. Ada air. Nah, aku harus loncat ke sana. Sampai dalam banget, ya ampun. Oke, aku udah nyampe sini. Waktunya kita parkour lagi sampai menuju ke lava-lava yang di sana. Oke, dikit lagi nyampe, ayo Moen. Oke, nyampe, dan sepertinya yang kita ini nggak itu ya. Aduh, kita harus naik dulu. Kita akan taruh air di sini. Nani, hilang. Kita taruh lagi di situ, dan satu lagi di situ. Ini aku taruh dulu. Oke lah, waktunya pindah. Taruh lava di sini, lalu kita taruh, dan satu lagi tinggal si ininya aja nih. Satu lagi di sini aja. Oke, aduh, jatuh lagi dia. Ini agak susah nih. Kita taruh di sini airnya, dan kita akan ambil lava, dan kita taruh sini. Oke, sudah. Dan sekarang waktunya kita nyalain, teman-teman. Dan oke, terakhir kali aku bakal lihat world ini dulu kali ya. Dan waktunya oke, sudah jadi seperti itu ya. Sedih banget, teman-teman. World kita yang sudah tadi itu. Dan sekarang waktunya aku pindah ke Nether. Selamat tinggal, worldku. Selamat datang, Nether. Yeay, kita sudah nyampe di Nether. Oke, masuk. Ayo masuk. Dan halo, Nether. Yeay, Nethernya juga berborder, teman-teman. Dan di sini nggak terjadi apa-apa ya selain itu. Tempat yang aman, tentram. Kalau hancur kita langsung jatuh ke bedrock, teman-teman. Oke, ini belum ada apa-apa kan? Nggak ada sesuatu yang seram kan? Itu gas nggak ada di sini kan harusnya sih. Aman di Nether ternyata aman, teman-teman ya. Kita udah tahu kalau di Nether aman. Dan kita akan kembali lagi ya. Setelah susah payah kita membuat portal ini. Kita akan kembali lagi ke world biasa. Dan oke, si portalnya nggak hancur ya, teman-teman ya. Tapi si mulai hancur dong, mulai hilang-hilangan. Oke, kita juga udah itu apa sih ke portal ini. Dan ini tinggal melihat kesedihan world kita yang sudah mulai hancur-hancur. Tempatnya langsung jadi seperti sarang sesuatu yang tidak jelas, teman-teman. Apakah aku bisa naik? Oke, sudah seperti ini doang ya. Hancur lagi, ya ampun. Aduh. Lihat, teman-teman, kehancurannya sudah mulai kelihatan. Oh my god, di sana ada ledakan lagi. Oh ya, tadi tuh aku niatnya mau cari diamond ya, cuman ini nggak semuanya hancur. Apakah aku harus turun atau tidak, teman-teman? Oh my god, jalannya sudah mulai hilang. Tidak, aku terjebak di sini. Satu-satunya jalan adalah loncat ke bawah bersama dengan hilangnya kayu-kayu yang membantuku naik ke sini. Dan lihat, kehancurannya sudah mulai terjadi.
Oke, teman-teman, jadi tadi aku habis AFK dan kita bikin timelapse kan ya. Cuman karena nggak bisa dipakein reply mode, jadi aku tadi pakai GMC aja ya. Hanya untuk mengklarifikasi kenapa tadi aku bisa kayak gitu ya. Jadi tadi aku pakai GMC hanya untuk nge-record tentang timelapse-nya aja. Dan sudah sampai seperti ini, teman-teman. Dan oh my god, what is this thing? Sampai ada yang bolong-bolong. Jadi di bawah lapanya juga udah mulai bolong, teman-teman. Oke. Dan ternyata ngelebihin worth-nya ya. Dan langsung pada bolong-bolong, teman-teman. Ya, ini sangat-sangat serem sekali ya kalau ini bisa bolong semua. Cuman akan lama lagi kalau bisa kita nungguin ini bolong ya. Sangat ampun, jatuh lagi. Ya ampun, stop, udah. Berikan aku tempat yang tenang. Ya ampun, jatuh terus sih tadi, sedih sekali. Oke lah teman-teman, jadi ya ampun, aku bentar lagi ada diamond. Aku nggak punya pickaxe-nya, ya udahlah. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya episode kita kali ini di Minecraft series modpack-nya ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, comment, dan yang terakhir itu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya. Itu sangat membantuku untuk mengembangkan channel ini agar lebih jadi lebih bagus lagi ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah!